Hari ini kita akan membebaskan si Gong alias Gobang yang terkena jebakan penduduk. Penduduk ingin menjebak landak, tapi yang kena si Gong alias Gobang. Kentutnya sungguh bau. Nah, coba kita lihat. Nih. Tuh. Kasihan kan? Tuh. Nah. Nah, itu si Gongnya alias Gobang. Saya akan bebaskan si Gong itu. Si Gong ini alias Gobang, wih, bau kentutnya itu luar biasa, bikin binasa. Satu yang jumlah kapasitas orangnya 10.000 pun bisa mabok kalau kecium ini kentut si Gong. Nah, coba perhatikan, saya membebaskan. Luar biasa baunya. Pusing. Hampir mabok. Kita lihat seperti apa moncong senjatanya. Yaitu namanya ilim. Ya, seperti puting susu. Ayo kita lihat. Jangan tembak, jangan tembak. Jangan tembak, jangan tembak. Kita zoom. Nah, itu lihat dia. Wih. Nah, di sini. Siap menembak. Itu kakinya. Nah, ini tangannya terkena jebakan. Wih. Kasihan. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk dia mengeluarkan cairan yang sangat bau. Nah, oi, habis semprotan tadi ini bau sekali. Terpaksa kita menggunakan karung untuk menutupnya. Mana ya? Kita bantu dia. Karung ini untuk menutup moncong belakangnya, berkentutnya tidak kena kita. Nah, kalau kena, wih, baunya sekampung teler.
Sudah bebas. Jalan, kamu jalan. Jalan. Ih, kasihan deh. Kasihan. Entah berapa malam sudah iris igung. Dah, jalan sana, jalan. 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 Wih. Jalan. Jalan. Nah, udah, kamu udah bebas. Ngos-ngosan. Barusan kita membebaskan, memotong tali jebakan. Nah, sehingga sigung ini bisa bebas dan dia tidak merasa sakit. Semoga saja sigung ini bisa hidup dengan tenang. Hari sudah menjelang sore dan akan malam. Saya akan pulang tapi pamitan dulu sama sigung yang satu ini. Sigung, pulang ya. Hati-hati ya. Jangan kejebak lagi ya.